tarik aja. Tuh, kalau di tuh sini kecilin. Nah, ini jadi gede. Jadi nggak perlu diputar ternyata. Nah, selamat sore kawan-kawan semua. Nah, sini sekalian saya review barang ya. Oh, ini kurang terang. Nah, ini saya akan review senter mini ya. Ini modelnya kayak SWAT ya. Ini beli sama sekitar 20 ribuan. Nanti linknya saya kasih di deskripsi bawah ya, untuk link pembeliannya ini. Ini sudah USB charger. Ini GPA COB Lex, energy saving, waterproof, explosion proof. Nah, untuk isinya kita cek ya. Ini senternya, ini chargernya. Oh, itu talinya. Kita cobain dulu chargernya ya. Ini saya pakai power bank untuk cuma ngecasnya. Kita cobain lubang chargernya ini. Oh, ini nyala. Nah, ini kalau di charge nyala. Ini berarti bagus untuk chargernya. Oke ya, untuk hasil senternya. Ini ada dua senter. Yang ini depan lumayan. Oh, ada tipenya. Yang sini ada dua tipe berarti ya. Yang depan satu, dua. Nah, ini tiga. Yang di sini kita coba matiin ya lampu depan ini tuh. Ini saya di mobil, lumayan ya. Tuh. Nah, untuk ini, nah ini untuk yang di samping. Lumayan tenang lah, harga 20 ribuan. Kalau menurut saya lumayan bagus. Oh ya, untuk yang depan ini bisa digede-kecilin kalau masalah. Kita coba ya. Oh ya. Oh iya, bisa dikecilin tuh. Iya kan? Oh ya. Untuk tombolnya itu hanya di sini doang nih. Ini tombolnya hanya di sini doang. Ini lubang chargernya, ini lubang talinya tadi. Ini untuk senter sampingnya, ini untuk depannya. Enggak tahu ini baterainya bisa dicopot enggak ya. Kita coba bongkar cepat. Enggak bisa kayaknya. Oke. Saya kira itu untuk review chargernya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.